Akhir pekan menjadi momen penting bagi sebagian masyarakat Sukabumi pergi liburan camping di beberapa bumi perkemahan yang ada di wilayah Sukabumi. Seperti halnya di bumi perkemahan Situ Cipiit, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal hingga luar daerah. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak Sabtu siang kemarin wilayah Situ Cipiit penuh pengunjung yang memilih bermalam dengan memasang tenda. Suasana semakin ramai saat beberapa komunitas pendaki gunung dan masyarakat umum tergabung pada kegiatan Demam Camping turut mendirikan tenda. Panitia Demam Camping, Agus dari Sukabumi Traveler, sempat kaget dengan lonjakan peserta Demam Camping yang digagasnya bersama komunitas pendaki gunung Indonesia Raya tersebut. Kegiatan itu digelar sebagai ajang silaturahmi antar komunitas pendaki gunung dan masyarakat umum. Ya, yang pertama sih saya silaturahmi ya antar komunitas Sukabumi, seperti pendaki cantik, PI Sukabumi, SKPG CDR, Jari Adventure, Big Moon, terus yang banyak lah yang lainnya lah. Kurang lebih pesertanya berapa hari ini? Kurang lebih sih 50 orang. 50 orang. Oh, ini udah digagas udah jauh-jauh hari apa gimana? Nah, ini saya yang nggak menyangkanya kok bisa-bisanya sampai gini gitu. Antusiasnya juga, iya saya juga nggak tahu, tadinya sih biasa acara kecil-kecilan gitu, banyak yang minat gitu. Sementara salah seorang peserta, Nafisa, warga Kecamatan Nagrak yang ikut Demam Camping, mengatakan dirinya ingin melepas kerinduan bersama teman-temannya untuk kumpul bersama karena terhambat pandemi Corona. Alasan lebih memilih liburan ke alam, selain baik untuk kesehatan, selama acara berlangsung pihaknya selalu perhatikan protokol kesehatan. Melepas kangen ya, soalnya kita udah lama nih terhambat oleh pandemi Corona. Jadi kita lebih milih main ke alam. Soalnya lebih sehat juga. Terus kita masih mengikuti protokol kesehatan juga. Perwakilan dari Komunitas Pendaki Indonesia atau PI Perwakilan Sukabumi 1 Indra Lesmana menerangkan, pihaknya datang bersama para anggota PI untuk ikut meramaikan acara Demam Camping untuk lebih menjalin silaturahmi antara komunitas pendaki gunung. Pertama, silaturahminya kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang tadinya tidak kenal, sekarang menjadi kenal. Yang kedua, ikatan keluarga itu yang paling besar ya. Di antara komunitas-komunitas di Sukabumi, kita pasti tahu, oh ini dari ini gitu kan. Jadi terlebihnya lagi dari segi kekeluargaannya. Dalam acara Demam Camping ini, panitia tidak hanya menyediakan berbagai jenis door prize kepada para peserta, yang hadiahnya hampir kebanyakan peralatan camping hingga tiket gratis datang ke Gunung Semeru. Akan tetapi panitia memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para peserta saat camping di alam terbuka.